Balik-balik lambat. Mana ba si Faisal ni? Dad! Dad! Sorry. Antis yo. Hush! Kenapa kau lambat ki eh? Kita duduklah dulu, antis yo jelaskan. Dad, tengoklah sini. Bukan selalu kita jumpa. Apa? Kenapa Bani? Sorry lah kalau saya lambat, oke? Okay? Sorry. Kau bagi ya, balik-balik kau lambat. Hish, malas ya. Biarlah lambat-lambat, yang penting kunjungnya kita bahagia. Nah. Jadi apa kau mau? Lambat. Bolehlah. Senyumlah. Jom, makan. Marilah. Yes! Kan. Kata batu, nah. Mana? Tuh. Nasi genitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau lambat nak kau ya? Si masak nasi. Eh, iya, lauk. Sapu rumah. Oh my gosh. Oh, begitu lah ya kan? Si anak sambah. Genit sini. Jauh betul kan duduk. Ada sama cerita, Bani. Ay, jauh juga kau limpas tu sini. Saya baca waktu WhatsApp yang saya send kau tu. Oh iya. Are you sure? Ya, kau rasa? Tidak juga dia curang kan? Dia kan kerja sudah, jadi haruslah paham. Bukan yang macam tingkatan 3, tingkatan 4 yang punya relationship yang mau 24 jam chat tuh. Saya boring sudah bagau. Balik-balik sudah macam ni, dari dulu lagi macam ni. Tidak balik-balik dulu, tak begitu. Masa dia belum kerja. Yalah, itu beberapa bulan je. Lepas tu, saya kena ignore sudah, saya malas sudah. Saya rasa macam saya punya hubungan ni tidak sudah hal tuju ni. Tidak spark sudah kau. Kau tahu kau tidak spark. Saya si putus lah kau. What? Are you sure? Yes, I am. Balik-balik macam ni. Selalu lambat. Mana badan ni? Nat, lama tunggu? Sangat. Sorry lah, ada hal sikit tadi. So, kenapa buat jumpa hari ini? Ada siapa beritahu kau something? Something? Saya pun ada something mau beritahu dengan kau. So, tapi ladies first lah. Betul? Ya. Yeah. Saya mau putus ke? Hah? Apa, Nat? Saya mau putus. Saya tak tahan saya dengan kau, balik-balik macam ni. Saya tidak mau hubungan yang tiada hala tuju. Like, seriously, Nat? Yes. Kau sudah pikir masak-masak? Yes. Kenapa tiba-tiba, Nat? Saya tidak tahan sudah balik-balik begini. Saya perlu penjelasan. Tapi, Nat, saya sudah berusaha untuk kau, bah. Sudah, laki. Saya putus. Jika memang diriku bukanlah menjadi pilihan hatimu, mungkin sudah takdirnya kau dan aku takkan mesti bersatu. Kenapa? Kamu ada masalah?
sih putus ya, Bek. King, sabar, King. Tapi jangan lama menangis, King. King, malu kumpulan kita sih. Dan kita sial, King. Bayangin perempuan sana yang menunggu di luar sana tuh. Bayangin yang memalukan. Lelah, Bek. Kau boleh cakap macam itu, Bek. Tapi kau tidak berada di keadaan saya, Bek. Kau boleh cakap banyak lagi perempuan lain. Tapi perasaan yang sama dari perempuan dari si Nadia, saya tidak akan dapat dengan perempuan lain, Mbak. She's the one. Dia yang pertama. Dan saya sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk dia, Bek. Sampai beli cincin kawin, Mbak. Hai. Oh, sudah beli cincin kawin? Sudah. Mana sudah? Bagus tuh bagi sama saya lah. Aku mau kata cincin bos. Buat lo mau menang aja lah. Thank you lo, Pinko. Assalamualaikum. Hey, waalaikumsalam. Hai, bos. Hai. Kamu sih sibuk nih kan? Iya, bos. Kira stok. Lagi-lagi ini lagi banyak lagi sama kira. Kalau cuaca-cuaca begini nih, mesti haus. Bolehlah, bos. Panas toh dia punya cuaca hari ini kan? Haus juga lah. Nih ada air untuk. Saya belikan untuk kau. Wow. Saya punya kah, bos? Iya. Matamu melamar. Free gak petang nih? Free juga lo bos, lo lepas kerja. Kenapa bos? Bos apun free. Eh, diamlah, sana. Ayo, dadah. Kira mau buat makan saja, dadah kawan. Boleh lah bos, tapi lepas kerja. Cuma saya tidak kendaraan nih bos. Nanti sambil. Oke bos. Oke. Thank you bos. Lihatmu dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kata bahagia aku punya ragamu tapi tidak hati. Tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Kau pulang sekarang. Nat, boleh cakap kejap? Pasal apa lagi? Pasal. Next time lah, sorry. Nan. Kenangan yang telah berlalu takkan ku lupa. Hanya engkau yang aku mahu. Ah. Apa lagi masalah ni kali? Bolehlah tuliskan nama. Benda kecil pun tak boleh settle kah? Tidak. Saya tidak mau tahu yang itu. Berapa lama sudah kamu kerja? Masalah begitu pun rumit lagi. Yang saya mau tahu semua settle. Okay. Hai Ji, sorry lambat. Biar. Iya, jangan sentuh. Sudahlah lambat. Bagi kotor baju saya lagi. Ingat murah kan ini begini. Hei, dasar punya perempuan, memang tidak guna. Sorry,
Sorry, baju saya sengaja. Kenapa aku ni marah-marah? Ah, diamlah. Kenit, kau tahu kan semalam yang saya jumpa sama si DJ kan? Dia macam berubah ni. Begitulah tu kalau lelaki. Yes, tidak semestinya, Abah. Maksudnya, orang ini kan tak sempurna. Mungkin itulah kelemahan dia, aku harus terima. Masalahnya, saya tertumpah tu air pun dia marah. Kau tahu kan saya suka lelaki macam tu? Air apa? Air esin? Eh, bukanlah, Abah. Oh, saya ingatkan. 100 plus je pun. Itulah kau, pas putus kiki. Kau rindu deh. Sering ke si kiki? Macam mana ni kena? Bagus si, lagi saya rasa si kiki sudah terlalu perempuan lain. Tidak juga. Rasa ada perempuan lain sudah. Itu kisah rindu dia. Kau pulang, pulang sekarang. Kenit? Ku rindu aja. Hai Cing, Cing. Kenapa tiba-tiba kau buat saya jumpa Kenit? Saya mau cakap pasal Nadia. Nadia? Ya, dia selalu cerita pasal kau ni. Gua bulat. Saya rasa dia pasti sayang kau. Sebab dia selalu cerita pasal kau sudah sekarang. Tiba-tiba ni, padahal kami sudah putus kan? Kenapa pula tiba-tiba? Kenapa pula tiba-tiba lepas apa yang dia buat dengan saya selama ni? I don't know. Hello Nan, kau di mana ni? Kau dah nampak di grup tu? Tiada. Pasal apa? Si Kiki kemalangan. Dia sudah tiada. Hah? Si Kiki sepi, menghukum diri kembali untuk mengalirkan air mata. Menghasut diri kembali untuk memikirkan tentang kita tanpa henti lagi dan tiada salah darimu mengingatkanku bila ku tak sempurna engkau bisik. Misal dia kasih break si Kiki ni. Kenapa? Lelaki yang memaki. Iya, dia maki kau. Iya. Ngajo, eh.
Mungkin kau pijak dia punya lapis kereta yang baru kena beli itu. Bukan, saya ditembak air je pun. Nah, kau sekarang? Kau sengaja? Nan. Lama kau lambat? Lama tunggu, ya kau gula. Oh, okay. Eh, ya kan? Sorry. Pan. Benda begitu pun dah boleh settle kah? Dapat dia apa pun dia.